7, 6 5 4 3 2 1 5 drama China kerajaan paling sedih yang bikin penonton jadi baper 1 Eternal Love of Dream 2000 tahun cinta abadi dan obsesi antara raja wanita King Kiyu dan dewa kuno kerajaan surgawi Ketika Feng Jiu berlatih budidaya abadi sendirian di hutan belantara, dia diserang oleh binatang buas dan diselamatkan oleh Dong Hua di Jun dari kerajaan surga. Pertemuan itu menjadi tertanam dalam hati Feng Jiu dan untuk membayar utangnya, ia memutuskan untuk mengikuti Dong Hua ke dalam pertempuran. Dia segera menyadari bahwa perasaan baiknya terhadapnya telah berevolusi menjadi cinta. Tetapi Dong Hua adalah dewa yang telah melupakan arti cinta. Untuk melindungi Feng Jiu, Dong Hua mengirimnya ke dunia manusia yang mengakibatkan kematian seorang teman. Feng Jiu memasuki urutan mimpi putri suku bersayap Ahlan Ruo untuk mencari buah suci yang dapat menghidupkan orang mati, tetapi terjebak untuk menghidupkan kembali kehidupan Ahlan Ruo untuk selamanya. Dong Hua menemukan cara untuk menyelamatkan Feng Jiu dan menyadari bahwa dia sudah membalas cintanya padanya, tetapi rintangan lain melintasi jalan mereka. Eternal Love of Dream atau judul lainnya The Pillow Book drama China romantis fantasi yang cukup populer dan bisa bikin penontonnya baper. Pastikan kamu menontonnya. 2. Ashes of Love. Ashes of Love adalah drama China terbaik yang mengambil setting pada zaman kuno. Ketika Dewi Bunga meninggal setelah melahirkan seorang anak perempuan, Sebelum dia lulus, dia memberi makan putrinya, paman yang tidak perasaan. Memerintahkan bawahannya untuk merahasiakan kisah kelahiran gadis itu dan memenjarakannya di dalam Sui Jing selama sepuluh ribu tahun. Nama gadis itu adalah Jin Mi. Empat ribu tahun kemudian, putra kedua Kaisar Langit, Su Feng, terperangkap oleh seseorang dan secara keliru memasuki Sui Jing. Dia diselamatkan oleh Jin Mi. Setelah hidup bersama selama seratus tahun, Su Feng secara bertahap mengembangkan perasaan untuk Jin Mi. Seseorang yang dekat dengan mereka ingin menggunakan perasaan itu untuk kepentingan mereka sendiri. 3. I've fallen for you. Seorang gadis yang tumbuh di desa Yi di kota Taohua. Karena sifat bawaannya yang penasaran, ia menjadi koroner. Dia memulai perjalanannya untuk menemukan cinta sejatinya. Karena janji masa kecil yang dibuat untuknya oleh seorang anak laki-laki. Dia bertemu dan berteman dengan orang-orang yang berbeda dalam perjalanannya dan secara tidak sengaja mendapatkan beberapa kasus kejahatan yang berkaitan dengan menghilangnya temannya bertahun-tahun Bersama dengan teman-teman barunya, mereka mulai mengungkap misteri yang baru ditemukan dan bekerja sama untuk menghancurkan skema. 4. Meng Fei comes across sebuah cerita yang berputar di sekitar sel selir nakal yang mulai berselisih dengan raja tetapi jatuh cinta padanya dalam prosesnya. Bu Meng adalah putri seorang pejabat publik terkemuka selama dinasti Sui. Setelah memasuki istana, dia terkena kebohongan dan intrik yang mengelilingi keluarga kekaisaran. Tidak ingin nasibnya diputuskan oleh orang lain, dia pura-pura sakit terus menerus. Waktunya di istana memungkinkannya untuk bertemu selir Yan yang pintar dan banyak akal, selirku yang cengeng, pelahap, dan romantis, serta selir Xiao. Seorang seniman bela diri terampil yang berasal dari klan Jenderal. Keempatnya menjadi teman dan saudari yang cepat di istana batin, karena ketidaksepakatan konstan dengan ayah Bumeng. Raja memutuskan untuk melepaskan sedikit tenaga dengan memetik tulang dengan Bumeng. Satu hari, tetapi secara tak terduga menjadi tertarik dengan kepribadiannya yang unik. Dia mulai dengan sengaja menciptakan peluang bagi mereka untuk bertemu yang disikat oleh Bu Meng, yang mencoba untuk menghindarinya sebisa mungkin. Tidak sampai kesempatan bertemu di luar istana, ia mulai melihat banyak sisi baik dan menyenangkan raja. Meng Fei Across adalah salah satu drama China romantis terbaik dengan rating tinggi yang wajib ditonton oleh para pecinta drama mandarin. 5. Serena Day of Peaceful Joy Menceritakan sebuah kisah yang mengikuti Kaisar Ren dari Song saat ia berjuang antara mempertahankan ideologinya memerintah negara dan cintanya pada putrinya. Kaisar Renzong dari Song, nama pribadi Zhao Zhen Wang Kai, menemukan bahwa Permaisuri Liu E bukan ibu kandungnya, dan bahwa ibu kandungnya adalah Lilan Hui, seorang pembantu wanita dari Permaisuri Kaisar.